Kita awali seputar Bandung malam dengan informasi pertama pemirsa tim gabungan Satlantas Polres Bandung, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Sabtu pagi menggelar rapid check atau pemeriksaan kendaraan di mulut tol Soroja Soreang. Puluhan bus pariwisata diperiksa petugas secara teliti. Pemeriksaan kendaraan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bandung. Sabtu pagi, puluhan bus pariwisata yang membawa wisatawan menuju objek wisata di Bandung Selatan seperti Ciwidey dan Pangalengan diperiksa kelayakannya oleh petugas gabungan Satlantas Polres Bandung, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Pada uji kelayakan kendaraan atau ram cek ini, rata-rata kendaraan tersebut laik digunakan. Meskipun ada beberapa pengemudi yang tidak bisa memperlihatkan dokumen kendaraan dan masa berlaku dokumen kendaraan seperti STNK, SIM dan KIR yang telah habis masa berlakunya. Melakukan biar dan cek selama operasi unit Natal dan Tahun Baru. Tujuannya yaitu untuk menekan angka kecelakaan. Karena tujuan bis ke wisata Kabupaten Bandung yaitu ke arah Ciwidey, jalannya lumayan, cukup berkelok-kelok dan jalan sempit, harus membutuhkan bis yang prima dan Kasih Promosi dan Kemitraan Keselamatan di Dishub Kabupaten Bandung, Erik Alam Prabowo menjelaskan, ada tiga aspek yang menjadi fokus pemeriksaan. Untuk kendaraan yang akan menuju ke lokasi wisata di Ciwidey, kami sengaja periksa di gerbang tol Soreang ini untuk memeriksa laik jalan kendaraan. Kami hanya ingin memastikan kendaraan yang akan menuju ke Ciwidey benar-benar sudah dinyatakan laik jalan oleh kami. Kami yang kami periksa adalah pertama unsur rem, kemudian unsur ketebalan ban, kemudian juga lampu-lampu dan juga kelengkapan dan menghadapi keadaan darurat. Bagi kendaraan yang tidak layak jalan, dihimbau untuk tidak memaksakan memasuki wilayah Bandung Selatan karena menghadapi tanjakan dan turunan yang curam. Rezitia Prasaja, Bandung TV.